Oke. Mas yo ataupun anginnya di atas sana itu mubat mabit. Tetap oke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di CV Ahas Outdoor. Seperti biasanya, kali ini saya mau ngetes akurasi senapan angin Predator Mini. Ini sudah pesanan dari orang ya, bernama Wahyudi atau Pak Bos Kadek di Kabupaten Lampung Timur. Nah ini seperti ini ya untuk senapannya Predator Mini, pakai tabung mini, larasnya juga pendek. Nah, ini mini ini untuk cc nya tetap 500 cc ya bos, jadinya mantap sekali. Oke ya, untuk akurasinya bagaimana ini langsung saja ya tes. Sebelumnya ini saya ambil HP dulu terus ditaruh di moncem. Oke ya, ini sudah kita zoom terus diarahkan ke sasaran ini ya bos. Langsung saja ya, tak coba informasi peluru ini cocoknya pakai Hercules dan ini di tekanan angin 2500 PSI. Mantap. Gimana akurasinya? Anginnya ini lumayan ya. Ini yang di HP tak hidupkan dulu. Oke. Untuk akurasinya kayak gini. Wah, anginnya mantap tuh, bos. Oke. Mas yo ataupun anginnya di atas sana itu mubat mabit, tetap oke ini Predator Mini dari CV Ahas Outdoor. Oke, itu satu kali ya poinnya, tambah lagi dua kali, mantap pokoknya, tambahin lagi. Tiga kali ya bos. Memang rada nggak kelihatan ya itu. Kalau misal yang nggak diuto ini ya. Ini sayangnya kan kulitnya masih, jadi kalau untuk bulunya itu nggak terlalu banyak kayak tuh. Bisa dilihat sendiri. Pokoknya ini senapannya jos gandos, tetap oke. Itu entah ya sudah berapa tembakan nih, tak lanjut saja ya sampai saya puas pokoknya. Tetap oke, masih sampai saya puas. Dilihat aja. Tetap oke. Tambahin lagi ya. Oke. Oh, pindah haluan aja. Nah, ini yang rada krepul nanti ya, bos. Kelihatan nanti. Ah, tuh. Pul krepul. Oh, tambahin lagi. Kerepul. Tambahin lagi. Tapi enggak enak itu ya, enggak goyang-goyang. Enakan yang ini. Nah, kembali yang ini. Goyang-goyang. Tuh, mantap. Tambahin terus. Oh, tambahinnya. Sampai saya puas pokoknya. Tenang aja ini. Sampai puas, tambahin lagi. Ya, pokoknya mantep iki, bos. Senapane.
Oke, nah itu ya. Ini saya rasa sudah puas saya. Dan ini yang dimoncem kamera tak copot, perlihatkan senapannya. Nah, ini ya, mantap bos, mantap bos. Nah, tuh direkam. Oke, ini tak matikan. Oke, lanjut untuk mereview ini senapannya. Ini Predator Mini dari CV AS Outdoor sudah popor lipat. Nah, kayak gini kalau dilipat bos, jadi tambah mini loh, mantap sekali. Jadi segini aja. Dan ini harganya murah meriah, cuma 3.700.000 saja sudah dapat ini. Akurasi mantap seperti yang dilihat ini. Ini chamber pun pakai seri 7 ya bos, jadi kecil-kecil ini bagus, untuk bahan-bahannya juga oke. Dan ini serombongnya double. Nah, di dalam ini pakai serombong stainless ya. Nah, di luarnya ini dural, di grafir bolong kayak gini, jadinya kelihatan mantap. Untuk tempat pingsan lainnya pun pakainya mini couplet, mempermudahkan bagi pemula-pemula ya. Tinggal colok aja dari pompa dan manonya ada di kirinya. Untuk cancel kongkang pun juga ada di kirinya. Ini safety trigger. Nah, coba ya, diarahkan ke depan. Ya, aman ya bos. Ke belakang. Gitu. Untuk suaranya pun senyap sekali seperti yang didengar. Dan ini pesenannya sekalian sama teleskopnya. Ini teleskop Spike, harganya 650.000. Dan kalau mau tambah moncem kayak gini, ini tambah 150.000, sudah paket lengkap ini. Paket lengkap. Mantap itu, buruan di order ya. Tapi kalau ini sudah habis. Jadi kalau mau ngorder ya inden bos. Tapi tenang aja tuh. Kalau minta mesti ada gitu bos, tenang aja. Untuk yang lainnya pun ada banyak, itu langsung tanya-tanya lewat admin WA nya saya, admin Pat ini. Pokoknya oke. Oke, terus apa lagi ya? Untuk pegangannya, nah ini tak kasih tahu, pegang pakai karet asli ini bos. Jadi kalau dipegang gini itu enak ya bos. Enak kayak ada kenyil-kenyilnya gimana gitu. Dan untuk popornya, ini pakai popor cangkul, main maju mundur ya versinya. Nah, ini bisa dicopot. Kalau ada buruan di depan mata, ya ini dicopot gampang. Nah, atau dilempar. Gitu. Oke ya, ini cukup sudah untuk review senapan dan tes akurasi dari senapan Predator Mini. Nah, ini pokoknya mantep itu. Terima kasih bagi yang sudah nonton sampai selesai, itu tak doakan semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, ditambah sukses pekerjaannya atau usahanya, atau yang lagi merintis usaha atau memulai usaha itu. Dan jangan lupa makan biar tetap hidup. Oke ya, ini tak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jedor dari saya, admin Pat CV AS Outdoor. Mantap.